3.000 tenaga kesehatan di Sidoarjo Jumat ini dijadwalkan menjalani vaksinasi dosis ketiga di Stadion Gelora Delta. Total nakes di Sidoarjo ada sekitar 19.000 orang. Vaksinasi dosis ketiga para nakes menggunakan vaksin Moderna. Vaksinasi dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Jumlah nakes di Sidoarjo yang seharusnya menjalani vaksinasi dosis ketiga tercatat 19.000 orang. Namun sebagian nakes sudah menjalani vaksinasi dosis ketiga di puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan. Vaksinasi dosis ketiga dikhususkan untuk para nakes karena mereka merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Jadi untuk pelaksanaan vaksinasi hari ini, khususnya untuk booster pemberian Moderna bagi tenaga kesehatan. Jadi di GOR ini kita memfasilitasi teman-teman terutama yang mungkin praktek mandiri yang tidak bekerja di salah satu institusi seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, pusat dan sebagainya. Sehingga bisa melakukan vaksinasi di GOR ini untuk booster Moderna.